Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke versi baru Falak Online. Di mana kali ni saya pula cakap daripada menulis. Saya bab menulis ni malas sikit. Jadi untuk siri yang pertama, video, sidang video Falak Online ni, saya ingin bercerita berkenaan dengan satu fenomena yang cukup menarik yang akan berlaku, yang kita boleh lihat di Malaysia, iaitu fenomena gerhana penuh bulan. Bulan digerhanakan. Jadi fenomena ini berlaku pada 4 Mac 2007, iaitu pada pagi hari Ahad. Maknanya pada hari Ahad tu bangun pagi-pagi, lihat sebelah ufuk seluruh barat, kita akan lihat bulan sedang digerhanakan. Jadi fenomena gerhana penuh bulan ini, kalau kita lihat menurut pengiraan perisian SkyMet Pro, dia bermula ketika bulan mula memasuki bayang-bayang penumbra pada jam 4 suku pagi. Jadi ketika itu bulan sedang memasuki kawasan bayang-bayang bumi, bahagian penumbra, dan pada pukul 5:30, 5:29 dia mula memasuki kawasan bayang-bayang yang lebih gelap, iaitu dipanggil umbra. Jadi bahagian itu ia akan berlaku pada pukul 5:30, dan kita mula lihat bulan penuh yang ketika itu mula sempit sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita lihat, ia akan semakin lama semakin gelap. Dan lebih kurang pada jam 6:43 pagi, pada waktu tu memang matahari pun dah mula nak naik. Jadi kita lihat bulan yang ketika itu sedang turun di ufuk sebelah barat sudah pun gelap keseluruhannya, kerana ia telah memasuki fasa totality pada pukul 6:43 pagi. Dan dia gerhana itu berlaku sehinggalah terbenam. Jadi maknanya di Malaysia kita tidak berpeluang melihat daripada awal fasa sehinggalah ke penghabisan, kita tak dapat lihat. Kita hanya dapat lihat separuh saja, CP-CP saja. Jadi kerana kalau kita lihat, bulan terbenam pada pukul 7:26 pagi, matahari naik 7:23. Jadi maknanya ketika itu matahari nak naik, bulan dah 3 minit lagi nak terbenam sebelah ufuk barat. Jadi walau bagaimanapun, kita dijangkakan kita akan dapat, tetap akan dapat melihat satu fenomena gerhana yang cukup indah. Jadi yang menariknya ialah ketika itu bulan begitu rendah sekali di ufuk langit sebelah barat. Jadi perhatikan, jadi pastikan kita kalau nak buat cerapan ataupun nak ambil gambar, pastikan ufuk langit di sebelah barat memang bebas daripada sebarang halangan. Tak ada pokok ke, bangunan ke, bukit ke. Kalau boleh pergi kat tepi pantai, pantai barat, Kuala Selangor ke, Morik ke. Jadi tempat-tempat macam tu, Balai Cerap Al-Khawarizmi. Jadi tempat-tempat macam tu memang ufuk langit memang sebelah barat memang bebas daripada sebarang gangguan. Jadi kita insya Allah jika langit keadaan seperti sekarang ni memang cerah, waktu kemarau pun nak tiba, jadi kita dapat perhatikan bulan dah terbenam dalam keadaan sedang digerhanakan. Jadi fenomena ini memang senang untuk dirakam. Kalau video kamera ada pun boleh ambil video kamera. Kalau ada digital kamera pun guna digital kamera, tak payah nak beli yang mahal-mahal. Jadi cuba gunakan sebarang pelbagai setting yang ada pada kamera untuk dapatkan, untuk rakamkan fenomena ini. Jadi dengan itu, mudah-mudahan maklumat ini dapat memberi sedikit sebanyak semangat untuk bangun pagi-pagi hari Ahad 4 Mac 2007 untuk sama-sama kita perhatikan fenomena gerhana penuh bulan di Malaysia. Jadi sambil itu, jangan lupa tinjau-tinjau di laman web Falak Online untuk dapatkan maklumat terkini terhadap gerhana tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.